Oh, oke. Okay. Dengar kabar ini langsung dari manajernya Ung ya. Karena memang kebetulan harusnya ada jadwal latihan kan siang ini gitu buat penampilannya dia, tapi ini dengar tadi siang. Sempat shock nggak sih? Kan ini mendadak juga ya. Ya kaget kita semua. Pasti kaget karena kan yang kita tahu Ashraf itu kan masih sangat muda dan sangat sehat gitu kalau kita lihat. Pasti ya kaget, pasti kaget. Sebagai sahabat gimana sih mengorbankan ya kita teman-temannya Unge, teman-teman Ashraf juga berharap sih Unge bisa ngelewatin ini ya. Ini kan pasti berat, pasti sangat berat. Kita sebagai teman-temannya palingan bisa ajak ngobrol kapanpun dia butuh. Bu, dulu bu. Dan kira-kira kayak gitu sih. Sosok Ashraf sendiri. Sosok Ashraf sendiri, wah Ashraf itu di mata saya orangnya sangat dewasa, banget. Sangat dewasa, sangat baik. Terakhir juga sempat bantuin beberapa kali juga. Jadi pasti teman-temannya pasti sangat kehilangan sih pasti. Terakhir ketemu kapan sih ya? Kenangan dulu. Terakhir ketemu pas saya ketemu Ashraf terakhir pas lagi ulang tahunnya Unge. Oh satu lagi pas lagi mau konsernya Unge. Ashraf kan juga ikut bantuin di situ soalnya, jadi kita ngobrol tentang konsernya segala macam. Hal yang diingat dari Ashraf sendiri seorang Ariel apa sih yang diingat dari Ashraf? Okay. Kenangan. Ya seperti yang tadi saya bilang, yang kita tahu itu Ashrafnya orangnya sangat dewasa, sangat ngomong banget ke Unge, sahabat baiknya Unge gitu. Dan dewasa dan ramah ya, nggak pernah kita lihat emosinya meledak sekalipun. Jadi pasti banyak yang kehilangan sih dan kangen gitu. Oke? Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.